Nama saya Tutu, saya berasal dari Jakarta, berawalnya dari street art. Kemudian saya juga banyak melukis karya, dan kemudian saya banyak juga memanfaatkan material-material lain selain material standar seperti kanvas. Mulainya sekitar tahun 2000, sebenarnya sih lebih awal lagi, tapi kemudian orang mengenal saya di tahun itu. Kalau misalkan dilihat dari style saya itu mengalami banyak perubahan ya. Dari street art dan graffiti itu saya, orang banyak tahu karya saya dari style saya yang geometris sebenarnya dan permainan warna. Yang kebanyakan adalah orang kalau misalkan graffiti itu di jalan itu pengennya warnanya vibrant, mateng gitu. Nah, saya malah mengkombinasikan itu dengan warna-warna nature, dengan warna-warna yang alam gitu. Nah, kemudian masuk ke karya seni, saya ingin lebih banyak ngobrol atau bernarasi tentang sekitar saya. Value yang saya pegang di karya saya itu, saya sebenarnya mengambil basic dari seniman aja. Seniman itu harus jujur, harus peka, harus responsible sama sekelilingnya. Di Jakarta ini tidak susah untuk menemukan itu. Setiap kita nengok kiri, nengok kanan, pasti ada problem. Jadi itu sangat menarik buat saya. Dari situ saya punya pakem itu, dan saya ingin juga mengangkat tema-tema atau narasi yang memang terjadi saat ini. Sustainability itu adalah upaya manusia untuk menjaga satu kelangsungan satu hal. Banyak orang, apalagi pada zaman sekarang itu, lebih memikirkan bagaimana sesuatu itu sustain dalam jangka waktu yang sangat pendek sebenarnya itu. Kalau misalkan tiga kata yang mencerminkan keadaan bumi sekarang itu, saya bisa bilang pertama yang pasti polluting. Saya nilai sangat kurang untuk menerapkan disiplin itu perlu disiplin. Kedua itu adalah, kalau misalkan saya lihat sih, terjajah oleh manusia. Jadi manusia itu sebenarnya kan numpang hidup di dunia gitu. Tapi dunia yang udah disediain ini dijajah gitu sama manusia gitu. Jadi pendatang ini berbuat sesukanya gitu. Yang ketiga, kalau misalkan saya lihat sih, dunia itu diperalat sekarang gitu. Sudah dijajah, diperalat. Tambang, okay, digaliin semuanya. Ada apa? Semua yang ada di dalam tanah kita keluarin yuk, kita jadiin apa gitu. Demi misalkan konsumerisme, misalkan seperti itu. We don't know. Orang udah mulai aware sekarang gitu. Terus terang kalau misalkan ke depannya saya tidak tahu seperti apa, tapi yang penting dengan semakin banyaknya orang berusaha memperbaiki keadaan ini, saya rasa akan terjadi gerakan. Saya rasa yang paling penting untuk kita lakukan, kalau misalkan satu quote, satu punchline sih, kalau saya bilang sih, mulai aja dari diri kita sendiri. Kita nggak usah ikut-ikutan, kita nggak harus ngelihat orang lain gimana, kita sadar, kita lihat introspeksi diri aja. Maksudnya kita udah berbuat apa sih untuk lingkungan kita gitu. Sebenarnya tuh lebih ke ingin mengajak supaya orang tuh bisa duduk bareng sama alam lagi, bisa ngobrol lagi sama alam, dan bisa saling tukar pikiran sama alam, dan sebenarnya bisa confess, minta maaf mungkin sama alam dari apa yang kita sudah lakukan selama ini gitu. Saya pengennya orang pakai produk ini tuh bisa menyebarkan misinya dan message-nya dari si produk ini, nggak cuma pakai doang. Melukis atau menggarap karya di media yang sebenarnya saya belum pernah pegang. Dia jenisnya seperti mirip dengan kulit sintetis, dia punya karakteristik masing-masing. Ini saya suka banget teksturnya, karena ada yang renggangnya, jedanya tuh gede, ada yang rapet banget gitu, ada yang empuk malah gitu. Nah, tapi cenderung kaku memang. Fun partnya itu justru mensiasati si barang itu sebenarnya, material itu sebenarnya.
pertama saya harus bilang kalau misalkan ini project ini adalah kreatif. Menggunakan kembali barang-barang yang sudah menjadi limbah. Ini taktikal gitu. Saya seneng segala sesuatu yang taktikal. Yang poin ketiga, saya harus bilang ya harus keren. Dengan keren itu orang akan bertanya, ini apa sih? Dari situ targetnya udah dua. Target untuk upcycle-nya sendiri sama narasinya sendiri, upcycle itu apa sih? Nah makanya harus terlihat keren gitu, supaya orang nanya, curious. Harapan saya itu orang bisa lebih aware gitu. Dan aware tuh maksudnya gini, barang ini tuh bisa menyampaikan message, oh ini seperti ini ya gitu. Maksudnya jangan dipikir marketingnya dulu deh gitu, tapi narasinya nyampe apa enggak gitu. Maksudnya secara narasi itu orang harus tahu, iya ya, saya juga harus bersumbangsih nih untuk proyek seperti ini gitu. Sangat penting ya, sangat penting, karena gini, kalau misalkan saya lihat dari contoh dari berbagai macam negara maju, mereka udah punya waste management yang bagus gitu. Di Korea aja itu orang kalau misalkan mau buang sampah, mau buang sofa itu harus bayar loh gitu. Makanya mereka akan mikir untuk beli sofa gitu. Gimana sampahnya? Oh, kalau orang sini kan kita beli aja dulu, nanti sampahnya taruh aja di mana gitu. Kalau di Korea enggak gitu. Di Korea tuh orang beli sekalian mikir sustainable-nya. Sebenarnya ala-ala di Indonesia gitu, sebenarnya bisa seperti itu pelan-pelan gitu, paling nggak di kota besar. Kalau misalkan kita lihat Bandung, kita lihat Tasik, kita lihat Sumedang, itu banyak pengrajin yang sebenarnya juga main di limbah, waste gitu. Walaupun levelnya mungkin masih bikin mainan anak misalkan, atau misalkan apa gitu ya, yang misalkan orang kota lihatnya ini receh gitu. Kalau misalkan ada satu LSM yang bisa mengumpulkan itu dan membina dan kemudian memanage marketing mereka supaya bisa bikin sesuatu yang lebih gitu, itu bisa kerjasama Baycraft untuk bikin sesuatu. Kedepannya sih saya harapkan supaya ada lagi nih yang bisa dikaryakan, dan saya harapkan mungkin kedepannya mengikut sertakan kalangan menengah bawah sebenarnya, karena dengan kata lain mereka bisa, pertama mereka bisa unjuk gigi, terus kemudian kita ajak pelatih mereka untuk berpikir ini bisa kamu apain gitu. Kita seniman udah pernah ngelewatin masa ini gitu. Ada saatnya kita gamit orang-orang lain juga nih yang di luar seni, tapi kita lihat mereka bikin apa, itu harus ada orang yang observe sih sebenarnya gitu. Itu sih harapan saya sih, itu bagus ini, proyek ini bagus.